SMPK Santo Yosef Kisol kelas 9 yang beranggotakan saya sendiri, Gertrudis Chelsea Renda, biasa dipanggil Cecit, dan teman saya, Maria Adriana Tandang, biasa dipanggil Atin. Di sini kami akan mempresentasikan cara membuat alat peraga dari ekosistem laut. Alat dan bahan yang diperlukan dalam membuat alat peraga yaitu styrofoam, lem, gunting, spidol, cutter. Sedangkan yang termasuk ke dalam komponen abiotik yaitu batu karang, pasir, air laut, dan matahari. Di dalam ekosistem terdapat juga yang namanya rantai makanan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan rantai makanan? Rantai makanan adalah proses perpindahan energi dari makhluk hidup yang satu ke makhluk hidup yang lainnya melalui peristiwa makan dan dimakan. Di dalam rantai makanan juga ada yang namanya produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, dan penguraian. Di sini kami akan menjelaskan siklus rantai makanan dari ekosistem laut. Yang pertama, matahari. Matahari adalah bagian yang paling penting bagi alga dan tumbuhan lainnya untuk dapat berfotosintesis. Karena alga dan tumbuhan lainnya membutuhkan matahari untuk berfotosintesis, maka mereka menjadi bagian paling bawah dari rantai makanan. Yang kedua, alga. Alga sebagai produsen dimakan atau dikonsumsi oleh ikan kecil. Di sini, ikan kecil disebut sebagai konsumen tingkat 1. Ikan kecil dimakan atau dikonsumsi oleh ikan sedang. Di sini, ikan sedang disebut sebagai konsumen tingkat 2. Ikan sedang dimakan atau dikonsumsi oleh ikan besar. Di sini ikan besar disebut sebagai konsumen tingkat 3. Yang terakhir, lama-kelamaan ikan besar akan mati dan diurai oleh jamur atau bakteri. Sekian dari kami, terima kasih.